Pengrajin bambu yang mulai banyak di Jember yang kesulitan dalam penjualan kini dapat bernafas lega. Karena pihak Disperindag Jember akan membantu dan mengawal untuk mengekspor hasil produksi bambu. Pihak Disperindag Jember siap memfasilitasi jika ada pengrajin bambu agar hasil karyanya bisa dipasarkan dengan benar di luar Jember bahkan sampai ke luar negeri. Namun Disperindag harus melihat terlebih dahulu kualitas produk tersebut. Harapan kita nanti ke depan, yang pertama kita tetap akan tingkatkan kualitas mutunya supaya kualitas pewarnaannya lebih bagus, lebih bervariasi. Mungkin nanti kita akan kita bantu dari mungkin pelatihannya ataupun dari peralatan-peralatan yang diperlukan. Kemudian yang kedua ini akses pemasarannya, tentunya perlu kita pendampingan terkait dengan ketentuan ekspornya dan juga persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.